Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita We Are Channel. Namanya dong, biar tahu lah yang nonton. Oh iya, perkenalkan nama saya Wildan Wirawanda, biasa dipanggil Wildan. Sebagai video editor yang sering bekerja di belakang raya. Sekarang muncul, jarang-jarang. Kalau saya Rama, saya sebagai content creator juga sebagai host juga di sini. Oke. Okay? Yeah. Kemudian kita di sini mau ngapain? Kita bikin video namanya YouTube Rewind. Jadi kita mau bahas video kita selama di 2020. Kita itu ngapain aja, karya kita itu apa aja, kita akan bahas sedikit ya. Padahal di 2020 ya, ini cuman Januari sama Februari. Iya. Sisanya sampai Desember itu nggak ada. 2020 cuman Januari Februari. Kita punya video awal itu karena musim hujan. Planning masih ingat nggak tuh aqua planning itu apa? Saya ingat dikit nih. Aqua planning itu ada genangan. Itu biasanya mengganggu buat driver bila terkena genangan tadi. Bisa oleng gitu, terus rem atau apa tidak berfungsi. Betul. Nah, di situ ada infonya, kita bahas di video kita video awal-awal itu di Januari kalau nggak salah ya. Insya Allah Januari kayaknya. Itu aqua planning. Itu tips safety driving. Oke. Habis itu kita masuk ke Suzuki ngeluarin Baleno yang baru. Iya, betul. Nah, kita sama Mas Jack waktu itu kita bahas Suzuki Baleno. Baleno. Nah, kita masuk juga ke tips juga ya, atau apa ya? Masalah modifikasi murah itu loh. Ala mahasiswa. Oh, iya iya iya, itu sama Mas Rio. Mas Rio. Brio itu ya. Itu awal-awal masuknya corona. Iya. Awal-awal masuk corona, lagi hebohnya corona, kita manfaatin untuk apa sih istilahnya? Clickbait. Ya, bukan clickbait sih, apa? Karena memang thumbnail sama yang kita review sama namanya karena corona juga. Nah, ini tapi yang coronanya mobil ya, ya, corona. Karena yang punya ini vintage orangnya. Iya, orangnya kuno. Senang mobil lama. Kalau bisa dia jual beli juga kalau nggak salah mobil. Jual beli mobil second yang lama-lama. Lama yang langka lah isinya. Jadi dia punya corona itu lebih dari satu. Betul. Jadi Mas Dimas Levi itu Levy. Dia memang hobi-hobi mobil-mobil lama. Setelah itu kita ada ini XL7, Suzuki ngeluarin produk baru. Itu belum mana ya? Belum pandemi ya. Oh, corona sudah masuk tapi apa ya? Belum PSBB. Belum ada yang PSBB, belum ada hal-hal yang menakutkan. Kemudian kita XL7 sama Xpander Cross yang baru. Iya, betul. Terus baru. Wah, ini kita mulai libur ya? Belum, Pak. Masa? Belum. Ini kita masih ada terakhir itu launchingnya Agya. Oh iya. Launching Agya. Nah, itu terakhir juga kita collab bareng Koko John. Waktu itu masih di Surabaya, sekarang sudah tugas di Pasuruan ya. Pasuruan. Auto 2000 Pasuruan. Jadi sudah enggak terlalu intens kepala cabang ketemunya. Betul. Udah susah Koko John sekarang. Canda kok. Iya. Kapan lah kita ke Pasuruan ya? Iya, dari kemarin DM-DM-an. Oke, kita ke ini. Udah vakum ini. Udah vakum. Jadi showroom-showroom udah wah ketat banget lah. Iya, betul. Kita susah untuk izin untuk review juga susah. Ya, susah. Kita juga susah, dari kita sendiri juga susah mau keluar. Iya, kondisinya waktu itu menakutkan sekali corona tuh beritanya. Medianya sih menurut saya. Luar biasa. Saya nganggap dulu itu ya, orang terjangkit tuh pasti mati. Iya, karena iya, kan di video-video yang di WA yang kasih share, iya. Wah, kalau di Cina banyak yang mati di jalan. Tahu-tahu oh, beneran. Terus ternyata, ya itu grup-grup keluarga, grup-grup iya. Semua tuh nakutin semua. Iya. Jadi sempat kita juga lockdown akhirnya kan? Iya, lockdown PSBB Surabaya lama kok. Enggak, kita enggak bikin video tuh 2 bulan lebih. Lebih 2 bulan. Karena ya tadi kita ngehargain orang lain, jaga diri juga untuk keluarga juga ya. Harusnya mungkin pada saat lockdown itu kalau kita bikin video, mungkin viewernya lebih banyak kan dari rumah. Nah, kan? Iya, harusnya kita lebih produktif. Ya. Kita mulai lagi di awal setelah Wuling Cortez ngeluarin produk yang tipe S. Iya. Sama Mas
Steven. Steven. Kita mulai masuk collab. Collabs ya. Nah, nih teman kita yang baru bikin waktu itu ya, Roda 4. Oh iya, nah, Roda 4 TV, videonya keren-keren. Kemudian yang dibahas juga mobilnya juga unik-unik. Ya, nah, mobil-mobil ya, mobil-mobil keren lah. Sama Mas Edwin sama Mas Rio ya. Iya, Mas Edwin sama Mas Rio. Roda 4 TV. Bisa langsung ke mampir lah channelnya YouTube mobil, mereka. Apa Roda 4 TV. Keren. Oke, keren. Habis itu nih kita ada job. Iya, kita dapat. Kita soft opening dari PT Sunsar Motor Mitsubishi. Iya, alhamdulillah ya, karena kita media ya. Media, sebagai bukan media. Tukang video. Setelah pandemi lewat, maksudnya udah mulai tenang lah ya. Tuh iya. TAM atau Toyota Astra Motor mulai mengeluarkan produk baru mereka. Iya. Yaitu Corolla Cross. Corolla Cross. Corolla Cross launching. Kemudian setelah itu kita main ke Kia, ada Kia Seltos nih 2020. Nah, tuh, Kia Seltos. Kia Seltos 2020. Kia ada Sedona juga. Sedona, kemudian lanjut ke Sonet. Sonet. Di luar ini ya, sepengetahuan orang banyak mungkin ya, orang beranggapan Kia ya Timor, produk Korea yang ya yang kualitasnya juga bagus. Keren loh. Keren. Nah, ini kita masuk ke mobil Eropa. Ya, mobil Eropa ya. Renault sama Renault Trevor, Climber sama Koleos. Nah, yang keren yang Koleos, guys. Koleos bisa parkir sendiri. Kita nyobain parkir waktu itu ya. Nyobain parkir di PT. Oke. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong nyobain parkir, mobil Eropa satunya lebih canggih ternyata. Oh iya. Kalau Koleos kan saya masih nginjek. Iya, masih nginjek. Iya, pedal. Nginjek gas. Gas ya, sama rem. Kemudian ternyata BMW. Iya, BMW itu 320i. Nggak nginjek, nggak pegang setir. Itu tinggal tidur bisa loh. Iya. Nyalain sensor parkir ya kan. Udah, kita lepas setir sama pedal gas. Rem juga nggak perlu. Iya, lebih canggih. Karena dia benar-benar teknologinya lebih canggih. Dan harganya memang ya, lebih mahal. Nah, itu BMW ya, waktu itu kita BMW sama di Sport ya. Di BMW-nya Hair Muhammad ya. Iya. Astra BMW. Jadi kita nginformasikan dulu apa historinya dari Kia, dari Renault. Setelah itu kita masuk ke Innova. Innova yang limited. Mereka ya? Bilang limited. TRD ya. Jadi benar-benar dari informasi yang kita terima, unit Innova ini nggak banyak diproduksi. Iya. Jadi benar-benar limited. Jadi beruntunglah buat Anda yang sempat waktu itu udah beli ya. Iya. Kita masuk ke Honda Brio. Honda Brio. Ya, kita baru bikin Honda Brio waktu itu. Setelah itu nih paling berkesan nih, karena waktu itu kondisi pandemi kan. Iya. Kita ngerti. Beberapa teman-teman marketing demotivasi waktu itu, iya, mengalami jualan yang susah, sama. Kemudian kegiatan juga nggak bisa banyak, karena kan teman-teman marketingnya di lapangan ya, iya. Kemudian ekonomi Indonesia lah waktu itu orang semua pada nahan uang, iya, betul. Otomatis teman-teman marketing juga terkena betul dampak, semua. Terkena dampak, demotivasi intinya kita berusaha. Yeah. Membagian sharing, ada salah satu teman kita Mas Boas, dia masih bisa survive waktu itu di masa pandemi. Akhirnya kita coba apa ya, podcast atau wawancara dikit ya, tentang kiat-kiatnya dia, strateginya dia, kita coba sharingkan ke teman-teman WR Channel yang berprofesi sebagai marketing otomotif atau marketing apapun lah ya, karena general. Setelah itu Yaris facelift di 2020. Ini Yaris yang putar baliknya nggak perlu dua kali. Lebih pendek ya? Iya. Oh. Jadi sekali putaran aja dia. Kalau yang dulu tuh lebih panjang soalnya. Banyak yang mengeluhkan. Iya, dua kali radius putarnya. Radius putarnya. Apa ya kalau orang Jawa bilang cekak gitu ya. Lebih lebar. Iya. Jadi kalau yang baru 2020 bisa lebih pendek dan ada fitur-fitur tambahan lainnya ya. Ada. Nih, kita yang maksud Kia Sedona, ini keren ya. Oh, ini mobil keren keluarga, ini mobil keren. Cuman belum banyak orang yang tahu. Iya, Kia Sedona. Kia Sedona. Itu fiturnya juga canggih,
Ya, kalau ini boleh saya diesel, bilang ini ada bensin, ada kelasnya diesel. Di premium dia. Oh, premium. 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 Kia Sedona. Itu pengganti yang dulu tuh Kia apa? Anu, Carnival. Carnival. Dulu Carnival, sekarang Sedona. Enggak seboros Carnival tentunya. Iya. Sekarang lebih keren. Oke, terus nah ini ada teman kita nih. Mas Dustin. Hmm. Nah, Mas Dustin ini adalah penggemar atau penggila BMW atau Beamer ya. Beamer, pemakai BMW E90 320i 2006. Nah, Mas Dustin ini juga dia apa ya? Punya trik atau tips waktu itu ya. Iya. Membagikan sharing ke kita, ke WR Channel itu unlock coding. Betul. Jadi ternyata kita baru tahu tuh ya, BMW itu mobil-mobil canggih, tapi banyak yang di lock. Dalam artian fitur-fitur mereka nggak keluar semua, nggak dikeluarin semua. Betul. Nah, Mas Dustin ini dan teman-temannya bisa buka coding itu. Meng-unlock. Unlock. Jadi mungkin bisa lihat dan videonya. Mas Dustin ini ada anunya, jasanya. Dia memang dia membuka jasa. Oh, oke. Ya kan, dia buka ya, benar, jasa benar. Untuk meng-unlock fitur coding. Atau fitur-fitur yang tersembunyi BMW dari BMW. Kalau yang punya BMW nih mau di unlock fiturnya, bisa lihat video lengkapnya di sini ya, dan di deskripsi juga ada nomornya Mas Dustin ya. Kemudian, nah ini ternyata pandemi berlanjut. Iya, lanjut. Akhirnya terus kita pengen sharing ke teman-teman, pengen memotivasi lagi. Betul. Kita ketemu seorang motivator beneran. Ya, ini adalah mentor kita, Mas Buas tadi. Nah, mentor kita juga, mentor ya kan? Mentor kita juga. Sempat memimpin kita juga. Ya, dulu beliau di waktu 2000 Kertajaya, ya. Sekarang sudah pensiun. Pensiun. Dan buka usaha sendiri. Usaha sendiri. Kemudian juga masih aktif di apa ya, kelas motivator. Mark Plus. Gak ngerti, Mark Plus masih aktif apa enggak? Ya, cuman IG-nya lah diikutin. Iya, ya, IG-nya. IG-nya diikutin itu keren-keren semua. Keren-keren. Bisa inilah membangkitkan motivasinya kita kalau dengar beliau kalau ngomong. Betul. Kemudian nah, ini juga mentor kita nih. Di ya, mobil bekas. Mas Harun. Mas Harun, bukan Harun Masiku ya. Bukan. Harun Karisma. Mas Harun Karisma. Hah? Karisman apa Karisma? Nah, gitu. Pokoknya itulah. Dia berkarisma sih memang. Iya, yeah, bercahaya. Mas Harun ini memberikan kita ilmu baru mengenai ilmu baru seputar mobil bekas. Mobil bekas. Mobil bekas. Dan akhirnya kita membuat segmen baru VR Mokas. VR Mokas. Khusus jual beli mobil bekas. Ah, jadi buat teman-teman yang mau jual, iya betul. Atau mau review. Review lah ya. Mau dagangannya di review sama kita, kita review. Kalaupun kita cocok, kita yang beli. Iya. Dagang-dagang. Dagang. Jual beli lah ya. Jual beli mobil bekas. Jadi kita ada segmennya We Are Mokas. We Are Mokas. Nah, ini habis itu, ya setelah itu, ini sebelum kita mulai banyak video Mokas, ada video Innova Fortuner Festival. Ya, itu juga mobil-mobil keren yang ditungguin orang banyak sebenarnya. Iya, dan ini barengan ya. Barengan. Dan ini ada cerita menarik dari sini nih. Gak apa-apa ada ceritanya nih, bahwa kita itu sudah review, kita udah upload, ya. Tapi kita ditelepon sama petingginya Toyota di situ. Ya, kita intinya take down dulu, intinya karena kita ngupload itu sebelum resmi launching dari ya, mereka. Memang kita salah sih. Salah. Kita memang mohon salah. Maaf kita untuk para pimpinan dari Toyota waktu 2000 khususnya. Astra Motor atau waktu 2000. Oke, habis itu kita We Are Mokas lebih banyak ya. Iya, kita review mobil karena bekas ini. Karena di 2020 ini untuk mobil baru perusahaan-perusahaan otomotif pada nahan. Iya, bahkan produksinya juga berhenti kalau ya, salah sempat produksi pabriknya berhenti. Karena ngabisin stok yang ada. Betul. Nah, yang kita tahu sebenarnya di 2020 itu beberapa perusahaan otomotif banyak yang mau launching kan? Iya. Tapi karena pandemi, akhirnya mereka nahan. Mungkin di 2021 mereka akan launching produk-produk terbaru mereka. Betul. Ada beberapa yang kita tahu sih seperti itu. Terus nih, Mas Wildan atau We Are Channel ada job lagi. Iya. Kita
Alhamdulillah kita sebagai media, dipercaya sebagai media ya. Grand openingnya dari PT Sunstar Motor. Grand opening di Mitsubishi Ahmad Yani waktu itu. Oke, setelah itu kita masuk ke, nah ini yang pertama kita naikin ya. Iya. Apa namanya? Mobil full listrik. Full 100% listrik. Full listrik itu ada apa? Hyundai Ioniq sama Hyundai Kona. Oke, okay, Hyundai Ioniq sama Hyundai Kona, dan ini benar-benar full listrik. Oke, okay, jadi Wiwi ini teman lama saya, ya Liverpoolian, senang kamu disebut. Red. Oke, okay, dia sebelumnya kan kita udah pernah bahas mobilnya dia itu Suzuki Swift JDM style juga. Jadi memang dia spesialis JDM. Modifikasi JDM. Kalau dulu dia ke Elegant, yeah. Mobilionya dia Elegant. Udah di ini udah dilepas. Akhirnya dia beralih ke JDM style, fokus. Nah, mobil yang kita review ini adalah Honda, mobil Jazz-nya dia. Honda Jazz. Dari 2015 sampai 2020 dandaninya. Iya. Yeah. Cuman dibelanjain doang. Enggak dinaikin. Itu kalau cewek enak banget ya. Belanjain doang. Kilometernya berapa? Cuma 5.000. Itu ya keren mobilnya. Bisa dilihat tuh. Bisa dilihat. Terus, nah kita masuk ke hobi apa? Ya. Segmen baru. Segmen baru. Ya, biar hobi. Kebetulan ini video pertama kita adalah PC modding. Mas Wiwi juga. Wiwi juga. Karena kebetulan dia bidangnya di PC modding. Jadi kerjanya itu ngerakit atau ya PC modding lah. Iya. Itu sampai ratusan juta ya harganya. Betul. Terus bisa dilihat nanti di videonya dia ada YouTube-nya juga ya, sekarang. Betul. Wimod.tech. Atau IG-nya juga ada di deskripsi kok itu. Kita bahas PC modding ini. Terus kita ke Kia Sonet waktu itu dibantu sama dua marketing ya. Iya, Sonet. Kia Sonet. Dan yang mau kas lagi, nah ini video terakhirnya kita kemarin Hyundai tercepat. Hyundai i20. Jadi yang tercepat, yang diklaim tercepat sama yang punya. Ya. Karena ternyata. Ya ternyata ya harus nonton videonya. Nonton videonya. Yang penasaran deh. Hyundai tercepat. Spoiler nanti kita. Hyundai i20 tercepat di Indonesia. Itu video terakhir kita sampai hari ini kita bikin YouTube Rewind. Nah, jadi kesimpulannya kita adalah di 2020 ini dikarenakan pandemi banyak suka dukanya. Ya. Mudah-mudahan di 2021 walaupun masih ada corona enggak hilang-hilang, mudah-mudahan kondisi kita membaik karena kita udah ngerti ngatasinnya kan. Iya. Nah, vaksin juga mau masuk. Tuh. Mau divaksin enggak? Ah itu dia, ini pertanyaan menarik ini. Mau divaksin atau enggak? Kalau saya nunggu 90% dulu orang Indonesia, saya 10%. Mana bisa? Kalau bisa milih. Iya, kalau bisa milih. Ya mudah-mudahan lah Indonesia membaik dari semua kondisi ekonomi, kemudian ya semua kondisi lah, kesehatan kita semua sehat dan bahagia ya. Amin. Dari WR Channel sendiri, harapan saya untuk WR Channel semakin bermanfaat channel ini untuk orang banyak. Itu aja sih harapan saya sih gitu, karena kita bikin VR channel ini juga kita pengen sharing aja ya. Iya, betul. Pengen bermanfaat lah intinya. Iya. Kita punya hobi yang di digital mungkin ya kita tuangin di VR channel, kita punya hobi senang otomotif kita tuangin di VR channel. Oke, gitu aja. Untuk YouTube Rewind YouTube Rewind kita di 2020. Kita ketemu lagi dengan video-video VR Channel di tahun 2021. Semoga lebih baik. Lebih baik. Dan harapannya kita teman-teman VR Channel ngasih saran atau kritik nggak apa-apa untuk kebaikannya VR Channel. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.